setengah kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa, kami hari ini berada di Desa Paya, salah satu desa wisata yang ada di Kota Sabang. Dan Desa Paya ini sudah mulai buka tempat-tempat wisata yang kemarin ditutup. Dan ini dia lokasinya ya. Sudah mulai ada orang yang datang ke sini untuk berwisata. Sama DPP Kota Sabang ada Kurinar, Pak Kur, ada Anwar, yes, ada Pak Asman, ya, dan ini satu lagi, nah ini satu lagi dia, best PLD lah, Anwar asik. Jadi di Desa Paya ini juga sudah menerapkan protokol new normal desa ataupun normal baru desa. Ini salah satunya adalah baliho untuk new normal desa. Ini mau lihat proses pembuatan lobster. Ini dia lobster nih, lobster khas Sabang nih. Kalau berwisata ke Paya, jadi ini makanannya nih, ini ada. Itu setengah kilo. Kanan hari ini. Ya, berapa kena latuh ya? Latuh benar. Siap menikmati lobster Sabang. Nah, jadi masih segar lobsternya. Acehnya. Nah, ini khas bumbu kami di Sabang. Ini di dapur Kak Ani lagi proses saudara-saudara yang ada masak di luar mie pakai lobster, ya luar biasa. Singgah di kafe Kak Ani, jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Ke Sabang singgah. Ini adalah merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kota Sabang. Mantap, yaitu, mantap ya. Ada mie lobster. Oh, itu lagi. Ada apa lagi Kak? Kentang goreng. Ada kentang goreng. Terus ada terus. Nasi goreng lobster. Nasi goreng lobster. Ya. Nasi goreng lobster. Nah, terus? Kemudian dengan suasana pantai putih yang sangat alami, yang luar biasa indahnya. Mantap. Ini tambah 3 lagi. Baru-baru yang mau difoto. Bukan hanya 10 yang ini. Kamera pena. Dinyali. Pak. Pak. Indomie lobster.
normal baru desa. Misi. Apa nih? Coba buka. Buka nih sekali, buka nih. Ah, itu dia orangnya.